Kaunter pembayaran saman yang menawarkan diskaun sehingga 80% sempena program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia AKM mendapat sambutan luar biasa. Ia jelas apabila ramai yang sanggup beratur panjang seawal jam 8 pagi tadi. Tinjauan di Dewan 5 Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC mendapati lokasi itu sesak dengan kehadiran orang ramai yang ternyata tidak mahu lepaskan peluang melangsaikan tunggakan saman. Situasi bagaimanapun terkawal dengan kehadiran pihak berkuasa. Difahamkan 8 kaunter trafik polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah dibuka untuk tujuan itu. Bagi pengunjung, tawaran diskaun itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Saya banyak saman, so saya kena perlukanlah 80% ni pun memang yang saya tunggulah. Every year saya ramai lagi yang tunggu, so ramai-ramai kena datanglah. Kalau 8 lagi, 8 sabar dia dengan perut kosongnya lagi. Tahan sabar lagi lah menunggu. Yalah semata sebab nak bayar saman, sebab diskaun, lagipun berapa kali 80% kan. Itu yang saya semata-mata saya sabarlah, saya nak bayar saman saya lah. Saman tu sampai siapa sabar macam ni? Itulah, banyak saya rasa dalam 5 saman saya lah, biasalah trafik. 26 kementerian dan 5 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM membuka kaunter perkhidmatan masing-masing selain 98 jualan gerai usahawan dan penyertaan 70 majikan melalui Karnival Kejaya. Program 100 Hari AKM membuka tirai hari ini hingga Ahad mulai jam 9 pagi hingga 10 malam. Sementara itu di Terengganu, kaunter pembayaran saman trafik di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Terengganu turut diserbu orang ramai. Hampir 3 jam, RM130,000 berjaya dikutip melibatkan 2,864 saman. Daripada jumlah itu, 2,440 saman membabitkan kesalahan melebihi had laju. Situasi sama dirakam di IPD Kubang Pasujitra Kedah. Rata-rata yang hadir menyifatkan ianya satu peluang yang tidak boleh dilepaskan. Macam anugerahlah cik, duk tunggu lama dah. Jadinya memang bila ada pengumuman daripada kerajaan kata ada diskaun sampai ke 80%. Jadi memang ditunggulah. Jadi hari ini mainlah. Sebab agak jumlah yang agak banyaklah. Saya ada 3 saman, so saya memang ambil peluang ni untuk bayar saman sebab dapat diskaun kan 80%. So saya settlekan jugalah hari ni. Saya tahu pagi tadi. Terus datanglah hari ni bayar. Sepatutnya 4,5 okay. Tapi bayar 90 je lah. Dah dapat diskaun 90. So rasa macam mana dapat diskaun banyak? Rasa lega lah sebab saman tu saya lah yang punca dia. Bawa laju. Kereta milik ayah lah. Ayah saya punya. Mereka turut berharap tempoh pembayaran dilanjutkan bagi membolehkan lebih ramai lagi dapat melunaskan saman masing-masing.